Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali syukur kepada Allah Subhanahu Wataala ya, kita sama-sama dapat berkumpul lah kat sini. Pertama sekali saya nak ucapkan jutaan terima kasih kat tuan rumah lah, Kak Aisah, keluarga dan juga semua sahabat-sahabat ni. Apa ni, program apa ni? Marhaban. Budak ni tak ada ya? Belajar. Jadi ada bagi peluang untuk kita terangkan tentang produk. Ini simple je, simple je. Okey, saya nak kenalkan diri saya, Isa Basiran, sama dengan staff saya, Kita, dan juga orang rumah saya yang cuma lote ni, Habibah. Okey, hari ni datang cuma nak sembang-sembang. Bukan nak bagi ceramah tentang produk. Okey, saya mewakili ni lah BioRich, syarikat baru yang kita tubuhkan baru 3 bulan lebih kurang itu. Asas dia minyak kelapa dara. Macam biasalah, minyak kelapa dara ni rasanya semua orang tahu kan. Minyak kelapa dara ni memang kalau dulu orang ambil daripada apa? Apa minyak yang kita sebelum kita buat tu, yang putih-putih tu kan, itu lah sebenarnya. Tapi digabungkan dengan teknologi lah. Sebelum tu saya nak tanya, ada tak siapa-siapa yang dah guna minyak kelapa dara? Yang ni BioRich atau BioAsli, ada yang pakai, dah pakai? Yang dulu. Okey, akak pakai tu apa dia punya kelebihannya lah yang sakat ni? Rambutnya lembut, sejuk. Wah. Wow. Bila mama. Bila mama, akak ada pakai juga? Saya bagi cucu. Cucu? Oh. Anak buah 3 tahun. Cucu. Akak tak ada pakai? Saya pakai ini. Yang ni? Apa kesannya? Belum habis botol je. Manu tapi kering je. Ya, tak kita ada slim sikit lah. Ni sama dia dah berat dah, ada pakai ni. Yang ni ada pakai? Belum ya. Okey. Ini yang ni dia sebenarnya boleh digunakan untuk minum dan juga untuk sapu. Ada yang pernah seorang minum ini apa? Dia patah kaki, patah apa? Patah pinggang apa? Ada cari kat rumah. Kena ribu saya kan. Dia apa ni pokok apa kata dia kata makan ini boleh makan minyak ini penting eh. Kalau saya syurgalah semua, kalau boleh setiap rumah mesti ada benda ni. Kalau katakan tiba-tiba kita kena air panas, kena pisau, aksiden, gigit tebuan, gigit nyamuk, budak-budak kan, sapu ni memang bagus. Manalah tahu, boleh tengok kalau nak cium bau dia ni. Cium, jalan boleh. Boleh tak tengok? Nak tengok ni. Kalau orang lepas bersalin atau mengandung, dia elok pakai yang ni. Nanti dia punya apa? Pecah-pecah tu dikurang. Letak. Lagi satu apa nama? Lagi satu kan? Baby. Lepas dia mandi, sapu ni. Memang dia tak kena ruang-ruang. Cucu saya lah, cucu saudara pakai. Minyak ni dia mungkin nak pada ruang. Ini pipinya macam buah nak tanya yang susu ni. Pipi macam kata orang Melayu kena susu. Ruang susu. Pakai ni ya. Budak-budak ah. Okey. Satu lagi yang ni. Betul lah yang tadi tu, kalau boleh lah untuk first aid. First aid ni maksudnya rawatan awal, emergency kat rumah, simpan dulu. Jadi kita kena parang, kena apa kan? Minum boleh, sapu boleh, nyamuk boleh, semua boleh. Ini serba guna, belakang. Gigi. Kalau gigi dah goyang-goyang, sapu ni. Dan nanti dia tinggal aku buat gigi pula. Dia akan lepot. Dia
Ah, dia tahu balik. Dia ketat balik. Saya minum ayah maman tu, ada satu apa kawan lah. Dia kata aku terbaca surat khabar, cakap benda ni boleh ketatkan gigi. Dia dah cabut dua batang. Menyesal dia, betul dia pakai memang ketat. Ayah ni boleh sapu. Siapa dekat mana sapunya? Kalau apa? Minum-minum. Atau apa kita kumpul tahu apa dia? Kalau apa tu? Kalau tinggal kursi, sapu mau kumpul. Jadi apa lagi? Itu kalau macam itu termenjik. Kalau mau kumpul, sapu tak jalan. Satu lagi kalau katakan kita nak bunuh ni, bakteria kat mulut ni banyak. Kumur lah kumur. Kumur pakai itu. Kumur pakai itu. Tak payah buai lah orang sakit ni tidak. Tak payah buai. Ya, dia satu lagi bila kita pakai kat kulit, dia tak melengas. Kadang-kadang kita pakai melengas. Macam saya, kumur lah. Sakit ni. Bila kita sapu kat kepala, dia kurang lah sakit tu. Okey, satu lagi nak kongsi sikit. Siapa macam ni isterinya siapa? Rosli ni dah biasa pakai ni ya? Ada lima. Apa cerita sikit malam eh? Badan rasa ringan. Ringan sikit lah. Sedap sikit lah. Kecil mana pun turun tak? Saya lain tu. Itu mak saya semalam. Kak Minah. Kawan saya yang memang kecil paling rumah tinggi. Semalam ada banyak sekali minum lah dengan untuk yang ni. Ada gula tebu. Ini untuk orang kecil manis. Ini tu pun tak ada gula. Yang mana? Nanduk. Wah, betul. Sebab Encik Sahak. Encik Sahak minum masa saya pergi sana ni kan? Sama. Saya beli lagi. Mula-mula. Pilihan ni dapat lima. Saya beli limpa. Kecil manis tak naik? Gula saya belum cek lagi. Tapi kering? Tapi kulit saya kering. Masalah kulit kering. Itu yang... Kena cover dengan ni kan? Masih ada tapi jarang makan. Saya tak ada banyak sebab saya makan penuh dah 8 jenis. 8 jenis je? Okey, saya nak cerita sikit. Yang ni. Yang tadi kan? Yang ini sangat bagus sebab dia ada dua jenis juga, tanpa gula dengan ada gula. Ada 5 kolagen. Baru-baru ni ada seorang guru besar daripada perintahan perempuan. Dia dah 20 tahun lebih sakit belakang. Dan dia ni dah banyak, dia ni memang kaki multi level. Jadi dia dah macam-macam produk. So, tapi dah macam tu tak rasi belakang lah. Jadi dia mula-mula dia nak ambil benda ni. Dia pakai ini produk kampung, malah lah aku nak ambil. Nak ambil ya. Tak macam mana suami dia ni. Hajilah lama dia memang dah laju jual. Alah Hajilah kata, alah peterang lah satu pun. Satu ni. Jadi dia ambil ni, satu paket. Ini yang aku saudara dia tu. Esoknya dia dah selain sikit. Dia macam, okey dia ambil aku ni. Sebelum ni dia tak boleh duduk ke bawah. Dia kena duduk ke kursi. Yang dulu besar tu. Lepas tu, bang ni macam okey lah. Dia amal terus. Sekarang ni dia dah boleh duduk bawah. Dan dia sangat aktif lah dekat Bayerish. Maknanya ini kalau katakan kita nak tambah kita punya kesihatan, dia akan bagus ni daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Dia kuatkan rambut, kuku, gigi sebab dia kolagen. Kolagen, lepas tu antioksidan dia tinggi. Kita masukkan delima dengan dia punya semua. Kulitnya, biji dia dan yang manggis. Sekarang ni pun kita ada beli manggis. Kulitnya kita
Isinya kambing. Isinya kita buang. Vitamin itu boleh menurunkan gula ya. Ada gula tu. Tapi dia nak makan tu je. Dia tak ada campur. Kalau saya campur memang darah kecepatan setinggi. Ha? Semalam dia campur. Dapat berapa gula? Saya tak tanya. Tapi dia kata ikutlah. Dan minum tu dia. Saya sekarang nak cari 6 atau 7. Sekarang apa? Sekarang 8-9. Oh, 8-9. Kalau nak cuba, ambil yang ni lah. Saya suruhkan ni. Saya perlu cuba ini. Ni. Saya itulah saya kata makan nanduk tu. Orang semua sehari sekali dia buat dua. Saya, tapi saya beritahu sahaja saya. Bulan puasa memang sedap. Sedap. Bukan sedap minum. Kalau sami Allah di mana bidah. Sujud. Tak adalah kata orang nak tutup, tutup, tutup. Bulan puasa lah. Betul. Dah makan. Kering tu mungkin salah satu lah. Kurang kolesterol. Kurang lemak atau kurang garam. Ya. Ada dua. Kulit kita kering ni satu kurang garam. Selalu memang kering tapi tak sekering saya. Minum. Biasa ni kurang garam. Garam saya makan garam bukit. Saya salah tu kurang peluh lagi satu ni dia kita apa lemak pun kurang, kolesterol pun kurang tak boleh. Saya sebut kolesterol biasa tak tinggi. Kolesterol gula dalam darah, gula di dalam darah saya dah ada. Dah ada gula darah tapi tak ada sebut. Saya sebutkan kalau akak nak minum kopi bukan nanduk yang ni. Tapi waktu dah cuba gula turun, saya nak sekarang saya nak turun ke gula je sebab saya tak nak cucuk-cucuk. Ni ya? Cucuk. Ini dengan yang tadi tu, kapsul. Itu. Dengan ni. Ini dia macam ni kan? Dia banyak benda tau yang kita tak jangka nanti dia akan improve. Akan baguslah. Kita cergas sikit. Kulit kita jadi apa? Tegang dia tak ada kering yang tadi tu. Kering ah kat makan ni. Sebab kolagen. Boleh tukar yang ada 2 kotak. Payahlah macam ni. Tak, saya beli, saya masuk dia masuk kalau habis 2 kotak 11 kotak sekali. Itu apa? Nanduk lah, nanduk gol. Bayu asli lain. Bayu ni. Bayu ni. Habis bayo leg ke bayo lo ke bisa. Dia kata duit banyak. Amin. Cik Sahak juga punya kan? Dia dah dia beli banyak, bagilah promosi pula. Cuma nak bagi tahu lah kalau kebetulan ramai yang ahli lah kat sini. Jadi kalau yang paling berkesan sekali nak jual, sebenarnya promosi macam ni kan. Sebab kita ada banyak cara orang buat. Orang yang buat home party macam ni, ataupun ini pun kira ramai ni. Jadi sebenarnya 3-4 orang, 3 hingga 5 dah cukup. Orang tu dia dah berjaya. Ini kita ramai ni. Saya kebetulan nak ambil rekod. Jadi kita datang. Tak boleh lah buka. Tak boleh. Cukup lah. Yang lain-lain nanti akan sembang lagi. Sebab saya ada hal. Alah ni pun terdama yang bercakap-bercakap ni. Masuk Ali. Nanti boleh bincang. Tengah. Dia orang kata dia macam tak kenal lah, katanya nampak muda dia kata. Saya kan. Dia boleh bagi pergi satu. Saya profesor kan. Itulah. Saya profesor. 20 tahun. Masa tu saya muda kan. 20 tahun muda kan. Sekarang dah nak 60. Masa dulu kan orang pandang saya tua. Semalam hari Sabtu kata Kak dengar kan? Muda lah pada dulu. Habis lagi datang Kak sabun. Datang Kak, dia makan makanan kesihatan. Profesor. Dulu saya bela anak dia. Tapi betul kan? Ini akak ambil lah ni. The 5 collagen ni. Nanti kita ada keluar satu lagi. Nama dia
jambu putih gebu. Macam. Oh, itu lagi power lah. Kalau beli gelas hari ini dah. Beli gelas hari ini dah. Ini untuk sehat lah. Okey ya. Okey, terima kasih banyak.